Aku sedang merasakan mas, kemas melihat bangsa tak tahan banyak yang mati lemas. Mas kemas kemas kemas. Kalian tidak tahu dengan Luna Maya, artis cantik sekaligus meraba sebagai penyanyi. Nikita Mirzani semprot Luna Maya karena Luna Maya sampai tak ada pemasukan sama sekali selama Corona. Nikita Mirzani sindir tengah, artis-artis kurang terkenal hari-hari biasa juga penghasilannya dikit. Begini berita selengkapnya. Dilansir dari grid.id, banyak selebriti Indonesia yang terkena dampak dari pandemi virus Corona yang sedang mewabah di negeri ini. Hal ini karena tak bisa menerima syuting dan usaha yang dimiliki para selebriti mengalami penurunan. Salah satunya adalah artis Luna Maya. Luna Maya selama ini dikenal kaya raya. Luna Maya mengaku memiliki pemasukan nol sampai pusing bagaimana cara menggaji karyawannya di tengah pandemi Corona saat ini. Hal tersebut diutarakan Luna Maya dalam kanal YouTube-nya yang berjudul Raffi Ahmad Malah Tanya Pacar Baru dan Bahas Boril yang ditayangkan pada tanggal 10 kemarin. Dalam video tersebut, Luna Maya mengatakan jika saat ini dirinya sedang dalam keadaan zero income atau nol pemasukan. Bahkan Luna Maya hanya mengandalkan tabungan untuk menggaji para karyawannya. Yang berat saat ini adalah saya, kalau bisa dibilang zero income, tidak ada pemasukan sama sekali. Tapi ya kita masih bisa bertahan dengan tabungan yang mungkin hanya sampai bulan apa, yang itu harus aku survive. Jadi semuanya ada kendalanya juga, susahnya dan bingungnya di saat seperti ini, begitu ungkap Luna Maya. Mendengar pengakuan Luna Maya tersebut, Nikita Mirzani nampak buka suara. Melansir dari Grid Frame Sabtu kemarin, Nikita Mirzani mengaku tak percaya dengan pernyataan mantan kekasih Reno Barat itu. Nikita Mirzani menganggap ucapan Luna Maya bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak hanya artis. Lebih lanjut, Nikita mengatakan jika ucapan Luna Maya itu hanya untuk kebutuhan konten YouTube-nya saja. Kalau di channel YouTube mah, gue juga bisa ngomong, tidak punya penghasilan gitu. Begitu ucap Nikita Mirzani. Selain itu, Luna Maya juga memiliki pemasukan dari pekerjaan di dunia televisi. Meski diakui pembayaran kemungkinan telat, Luna Maya masih memiliki penghasilan yang lumayan. Teruskan uang-uang di TV itu pada nyangkut. Artis kan dibayarnya nggak langsung on the road gitu. Nanti 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Begitu, sambung Nikita Mirzani. Namun, Nikita Mirzani membenarkan bahwa ada rekan-rekan artisnya yang terkena imbas dari wabah Corona. Ya, artis-artis skuter bukan hanya sekarang aja, hari-hari biasa aja mereka juga penghasilannya dikit. Ya, itu wajar. Begitu tutup Nikita Mirzani. Nah, itulah kasih kabar yang dapat kami kabarkan untuk kali ini. Udah nonton belum video-video gue? Nonton dong ya video-video gue. Tadi seru gak? Dan senang gak nontonnya kalian? Semoga kalian senang ya sama video-video gue. Oke, subscribe, komen, dan like-nya ya. Oke, bye.